saya mengikuti race last series bandit series yang kurang lebih ke-7. Kebetulan juga sekarang berbeda. Jadi di last series ini ada urban downhill. Urban downhill ini diadakan di desa wisata Kongkok yang ketiga kalinya. Untuk track sendiri masih hampir sama seperti track-track yang kemarin. Cuma memang ada obstacle-obstacle yang dirubah, terutama masuk rumah. Option-nya cukup seru, menantang juga, dan pastinya cukup membuat adrenalinnya lebih. Untuk harapan kedepannya pastinya lebih diperbanyak lagi untuk serisnya, nggak hanya di Bandit, jadi dari mungkin dari komunitas lain dari Batu bisa membuat series seperti ini. Kali ini di final series ini kurang lebih pesertanya hampir 180. Kalau yang menantang ada 2 poin. Yang satu masuk rumah yang di bagian atas, itu agak sempit juga. Terus ada putar balik, sedikit teknik lah di situ. Terus yang kedua di rumah yang mau menjelang finish, itu agak mati memang. Semua pada lari di sana, jadi hampir tidak ada yang bisa dinaikin sepedanya, diangkat lari gitu. Urban itu lebih main di perkampungan, jadi hampir sekitar 80% main di paving, di aspal gitu. Di sini kita Karang Taruna berpartisipasi sebagai marshal. Juga ada yang cewek-cewek untuk Karang Taruna juga bisa jualan di setan. Kita yang sebagai yang cowok-cowok khususnya, kita sebagai marshal diposisikan di track downhill. Keuntungannya bagi pemuda tersendiri, khususnya kita semakin berkembang, khususnya ilmunya kan pengetahuannya semakin luas. Kita juga berpartisipasi ikut andil ke sponsor, jadi sangat berpengaruh lah bagi Karang Taruna khususnya. Harapan kedepannya sih kami harap agenda event ini bisa berjalan tiap tahun khususnya, seperti itu sih. Kalau menurut saya sendiri, ini masyarakatnya bisa aktif di sini, jadi ikut meramaikan juga, soalnya kan ini juga bukan acara yang pertama kali, jadi udah menjadi event tahunan bahkan gitu. Jadi semuanya ikut berpartisipasi. Harapannya dengan adanya event downhill ini bisa memajukan nama dusun Kongkok sendiri, itu sih. Cuaca hari ini sangat mendukung, semoga aja nanti pas sampai final tetap cerah kayak gini. Sudah tiga kali run, tadi udah belajar di dalam rumah itu yang sisa kan, obstacle yang masuk rumah itu. Soalnya sempit, jadi banyak yang harus dipelajari di situ. Untuk pemandangan tadi ada di section atas, kelihatan view kayak keren gitu. Jadi diambil foto dari belakang sama depan tuh, keren hasilnya.